Oke guys, kembali lagi di channel Bang Glenn Asep Suhermanto. Kali ini Bang Glenn akan memberikan satu cara, solusi maupun inspirasi, motivasi buat kalian semua. Kali ini saya akan memberikan satu cara untuk memasak lebih singkat, padat dan cepat untuk disajikan buat keluarga. Kali ini saya memasak kepala ikan patin ini memang harus biar lebih lunak dan lembut harus direndam dulu beberapa menit, direbus sebentar, lalu kita siapkan bumbu-bumbunya untuk bisa digoreng nantinya. Oke guys, kita akan bahan-bahannya cukup simpel ya guys. Kita sediain bawang putih 3 biji, bawang merah, kuning, kunyit, jahe, tambah salam, sereh ini kalau biar lebih wangi masaknya, biar lebih wangi dan harum untuk lebih dimakannya lebih sedap. Kita ulek aja ya guys, lebih cepat ya guys. Kita ulek dengan simple aja, kita garam sama sasak pecin ya. Kita tumbuk-tumbuk aja ini kuning-kuningnya biar cepat ditumbuk dengan ini ya. Oke guys, kita ulek guys. Bila kurang garam, kita pakai garam lagi guys, biar cepat untuk menguleknya guys. Oke, kita tumbuk lagi guys. Kita tumbuk lagi, kita beri kuning guys. Jahe sama kunyit dan sereh salamnya guys. Kita biar menyatu rasa dan aromanya. Oke guys, kita masukkan ke ikan yang sudah direbus sebentar ini guys. Kita masukkan guys ke ikan yang sudah direbus ini guys. Kita rebus dengan beberapa menit guys, cukup 5 menit aja guys direbusnya ya. Jangan terlalu lama karena kita cukup meresapkan aja ikannya ke dalam bumbu, karena memang kepala-kepala ikan ini sangat lunak dan cepat hancur guys. Tunggu. Dalam beberapa menit, guys. Supaya ikannya bisa menyerap, guys. Oke. Kita tunggu ya guys. Kita tunggu
guys. Sampai menyerap, guys. Kita tunggu sampai menyerap. Kita cukup aja, guys. Itunya, guys. Cukup aja. Kita sediain, guys. Untuk bisa digoreng, guys. Iya, guys. Bisa digoreng, guys. Cepatnya, guys. Kita masak. Karena memang kepala ikan ini jangan terlalu lama untuk direbusnya, guys. Supaya menyerap aja. Oke, kita aduk goreng, kita goreng ikan patinnya, guys, biar lebih wangi, guys. Untuk nanti disiapkan di makan, guys. Kita tunggu dalam 5 menit, 10 menit, guys. Supaya apa? Supaya lebih rada kering, guys. Oke, okay, guys. Kita lihat, guys. Kita butuhkan 5 menit atau 7 menit untuk menggorengnya supaya lebih kering. Karena memang wangi harumnya yang lebih mantap, guys. Karena udah direbus, tinggal digoreng. Inilah ikan yang siap disantap untuk para pemirsa yang hobi untuk memakan ikan. Lihat, guys, wah mantap, guys. Sangat gurih, guys. Jangan lupa kita adoninin dengan adonin dengan ini, guys, biar kita nggak terlalu, biar bisa menghiasi. Oke, sekian dulu, guys. Jangan lupa tonton lagi di channel Bang Glenn, akan memberikan satu cara, solusi maupun inspirasi buat kalian semua. Tetaplah fokus pada tujuan hidup Anda maupun tanggung jawab hidup Anda. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tetap fokus dan optimis buat kedepannya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Salam buat semuanya. Kembali lagi nanti di channel Bang Glenn berikutnya. Asep Suhermanto. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.